Sesi kualifikasi MotoGP Valencia berlangsung di sirkuit Ricardo Tomo hari Sabtu. Seri Valencia menjadi pertarungan untuk merebut gelar juara dunia antara Marc Marquez dengan Andrea Dovizioso. Sempat terjatuh lagi seperti saat latihan bebas, namun Marquez berhasil merebut pole position setelah mencatat waktu terbaik 1 menit 29,987 detik. The Baby Alien berhasil mengungguli rider monster Yamaha Tech 3 Johan Zarco dan pembalap Suzuki Andrea Iannone yang masing-masing menempati urutan kedua dan ketiga. Hasil mengecewakan harus diterima Dovizioso yang harus memulai balapan hari Minggu dari posisi ke-9. Pembalap Ducati itu harus bekerja keras untuk menjaga asa meraih gelar juara MotoGP tahun ini sambil berharap Marquez gagal finish atau setidaknya finish lebih dari posisi 11.